Voice of Ramadan The Next Sabian Grand Final. Inilah detik-detik yang dinanti-nanti bagi ketiga peserta dan seluruh pendukung mereka. Siapakah yang akan menjadi juara di Voice of Ramadan kali ini? Apakah Fajar Aceh? Apakah Dino Bandung? Atau Putri Bijai? Tentu untuk mengetahui hasilnya, terlebih dahulu saya akan menutup polling SMS untuk mereka. Dan voting SMS saya akan tutup di hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Voting SMS resmi ditutup. Perjalanan panjang bagi peserta-peserta ini. Berangkat dan mengalahkan teman-temannya. Di round 1, round 2, babak eliminasi. Bahkan ada salah satu yang sempat harus mencicipi babak wildcard untuk bisa masuk ke babak grand final. Siapakah yang akhirnya sampai di garis finish dan menjadi juara pertama? Kita akan tunggu hasilnya karena sesaat lagi saya akan menerima hasil akumulasi SMS dari SMS-SMS yang Anda kirimkan kepada jagoan-jagoan Anda. Baik. Hasilnya sudah ada di tangan saya dan mari kita lihat. Baik. Sebelum saya bacakan hasilnya, saya mau mereview komentar dari para juri terhadap penampilan mereka masing-masing. Yang pertama untuk Nino Bandung. Temeli bilang suara Nino selalu bisa membuat saya terharu. Setiap mendengarnya, kamu punya karakter yang kuat. Lalu untuk Fajar. Nisa berkomentar Fajar membawakan lagu dengan aman menggunakan ciri khas Melayunya. Dan karakternya juga kuat. Sementara untuk Putri Winjai, Temeli bilang Putri hanya harus lebih berhati-hati dalam menghayati nyanyian kamu. Oke, itulah dia review komentar dari para juri terhadap penampilan mereka masing-masing. Dan untuk pertama kalinya saya akan terlebih dahulu mengumumkan siapa yang menjadi juara kedua. Oke. Jadi nama yang akan saya sebut adalah nama peserta di mana nama tersebut adalah yang menjadi juara kedua Voice of Ramadan. Apakah Fajar Aceh yang menjadi juara kedua atau Putri Bijai atau justru Nino Bandung? Dan juara kedua, Voice of Ramadan, The Next Sabian adalah Putri Bijai. Selamat untuk Putri Bijai, kamu berhasil menjadi juara kedua, Voice of Ramadan, The Next Sabian. Tersisa Fajar Aceh dan Nino Bandung. Tentu saja salah satu di antara mereka adalah juara pertama Voice of Ramadan. Sementara satu lainnya akan menjadi juara ketiga. Fajar dan Nino silakan maju dan saling berdekatan kalian berdua. Saya akan sebutkan satu nama kali ini. Dan yang saya sebutkan otomatis adalah yang menjadi juara pertama Voice of Ramadan. Dan bagi nama yang tidak saya sebut, berarti dialah juara ketiga Voice of Ramadan. Mana suara pendukungnya Nino Bandung? Mana suaranya untuk Fajar Aceh? Dan hasilnya yang menjadi juara pertama Voice of Ramadan The Next Sabian
kami ucapkan selamat untuk Fajar Aceh. Selamat untuk Fajar Aceh dan selamat untuk para pendukung Fajar Aceh yang telah mengirimkan dukungan begitu luar biasa untuk Fajar. Dan itu tandanya otomatis Nido Bandung menjadi juara ketiga Voice of Ramadan kali ini. Kali ini untuk menyerahkan hadiah, kami meminta dengan hormat Bapak Hari Martono selaku Programming dan Acquisition Director untuk bisa naik atas panggung dan sekaligus memberikan trofi bagi pemenang, yaitu Fajar dari Aceh. Pemberian trofi bagi Fajar Aceh disambung pemberian Giant Check hadiah sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya Pak Hari, kami persilakan untuk memberikan trofi kepada juara kedua kita, yaitu Putri Binjai. Dan tentu saja trofi untuk juara ketiga yaitu Nino Bandung. Selamat untuk Fajar, selamat untuk Putri, selamat untuk Nino Bandung. Dan terima kasih atas waktunya Pak Hari. Bang Andika, cek. Kenapa? Bang Andika, Pak Bang Andika. Ada yang mau disampaikan? Kayaknya saya juga pengen ngasih hadiah nih. Buat sebagai siapa? Ikut rasa bahagia. Yang pasti untuk juara yang pertama. Sebagai apresiasi untuk pemenang pertama, saya akan memberikan tambahan hadiah, yaitu paket umroh buat dua orang. Alhamdulillah. Kepada Fajar, pemenang pertama, dan tentunya ini dipersembahkan dari Alia Go. Saya juga gak mau ketinggalan. Saya mau kasih hadiah umroh juga. Tapi Ustadz kasih dulu deh, kasih dulu hadiahnya ya. Oke, kami persilakan kepada Bang Jack alias Ustadz Zaki Mirza yang memberikan secara simbolis paket umroh untuk dua orang kepada Fajar Aceh. Sungguh luar biasa, alhamdulillah. Selanjutnya Sarung tadi mau apa? Enggak, jangan yang juara satu aja dong. Saya juga mau kasih hadiah umroh untuk pemenang kedua dan ketiga dari Avitur. Kalau mau umroh jangan lupa lewat Avitur. Promosi. Wow, hadiah umroh juga diberikan kepada juara kedua dan juara ketiga, yaitu Putri dan juga Nino. Alhamdulillah. Ini ada penyerahan secara simbolis dari Asharul Gunawan terhadap Putri dan juga terhadap Nino. Ya, Nisa. Aku juga mau aku juga mau nambahin, enggak bukan buat AA. Aku juga mau nambahin buat juara kedua, aku mau memberikan uang pribadi aku sebesar 20 juta untuk pemenang juara kedua Putri. Wow. Selamat Putri Binjai mendapatkan hadiah tambahan dari teman-teman Sabian ya. Ada uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Wow. Ayo silakan. Aku juga mau nambahin uang pribadi
untuk juara ketiga Nino, 10 juta rupiah. 10 juta rupiah dari Ayus untuk Nino Bandung. Luar biasa. Ya udah. Ya, biar pada sisa gaya, sisa dua nih. Biar pada gaya semuanya aku kasih juara satu, juara dua, juara tiga. Voucher belanja Alia Bike Collection. Wow. 2 juta rupiah. Hey. Okay. Tapi aku gak bawa vouchernya, nanti menyusul. Oke, okay, gak apa-apa Tembeli. Gak apa-apa, gabung aja di sini bersama teman-teman. Jadi ada voucher Alia Bike Collection ya. Ini koleksi karya-karya dari Melly Guslow. Oke, sisa TB nih, okay. Ditunggu inisiatifnya TB. Tadi Ustadz kasih apa? Umroh. Umroh. Asharul? Umroh juga. Nisa? Duit. Oke. Okay. Ane gak mau kalah. Oke, okay. TB gak mau kalah katanya. Saya juga mau ngasih sesuatu dan ini lebih hebat dari semua. Andika. Iya. Semua udah kasih yang terbaik kan? Udah. Hadiah dari TB. Saya mau kasih doa buat semua. Semoga yang dijanjikan terrealisasi cepat untuk kalian. Umrohnya, hajinya, finansialnya, dan bahagia dunia wal akhirat. Doa-doa. Loh, itu lebih keren dari semua, betul gak? Ya. Udah kalau doa udah gak ada tandingannya. Doa tadi yang buat kalian nanti setelah ini off airnya lancar sampai. Kita dari tadi nungguin hadiahnya apa? Tapi apapun itu buat teman-teman untuk juara-juara Boys of Ramadan. Selamat Fajar, selamat Putri, dan selamat buat Nino. Inilah ending dari Boys of Ramadan The Next Sabian. Di mana kita mendapatkan juara pertama yaitu Fajar Aceh. Terima kasih atas kesetiaan kalian menonton Boys of Ramadan sepanjang bulan Ramadan ini. Doakan supaya tahun depan kami bisa kembali dengan talenta-talenta baru yang lebih luar biasa. Dan akhir kata saya Dika Pratama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan video mereka lainnya akan ada di bawah sini. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.